Okay, hai, assalamualaikum. Selamat kembali kepada Naim Muhammad Channel. Okay, so hari ni aku nak sambung cerita atas apa yang jadi dekat kawan perempuan aku. Ramai yang tanya kat aku siapa kawan perempuan tu, kenapa dia yang kena, dan macam lah banyak lagi soalan. Ramai yang DM aku kat IG. So hari ni aku nak cerita apa yang jadi kat dia. So aku ada cerita kat korang yang aku pergi ke yang apa, pegawai aku kan, pegawai aku ambil aku bawa ke surau. Actually surau dekat camp tu, dia ada dua surau, surau atas, surau bawah. Surau bawah ni surau tu atas tasik. Tahu atas tasik. So maksudnya tasik tu orang panggil surau-surau terapung lah, sebab dia macam tasik, so ada surau. So kira surau terapung kan, so dia cari jalan pergi surau tu. So kan aku cakap yang kena hysteria kumpul satu tempat kan. Yang kena hysteria tu kumpul satu tempat tu kat mana? Kumpul dekat dalam surau tu. Kumpul dekat surau terapung tu. So bila kat surau terapung tu pula, yang apa yang jadi dekat kawan perempuan aku tu, kan atas surau terapung kan, dia pun terapung. Dia terapung daripada lantai surau. Dia terapung daripada lantai surau. Kenapa dia terapung? Wallahu alam. Tapi ramai kawan-kawan aku dah pegang, dah tolak dia ke bawah, still lagi dia tak kena lantai. Wallahu alam lah. Tapi bagi aku, yang aku rasa kawan aku cerita ni betul, sebab aku dah tanya orang lain pun, dia kata benda tu betul-betul jadi. Dia terapung dan dia tak boleh, orang dah tolak dia pun, dia still lagi tak boleh, badan dia tu tak boleh kena kat lantai. Lepas tu kawan aku dah cerita kan, aku macam tergelak kan. Dia cerita, kau nak tahu Naim, aku macam berwrestling tau dengan dia. Sebab apa kan, bila dia kena hysteria tu, dia nak terjun daripada apa tu, daripada tingkap surau tu masuk ke dalam tasik. Lepas tu apa yang sebenarnya, benda tu nak bunuh dia. Kan aku dah cerita aku dah hancurkan kampung dia. So mungkin aku ada bunuh dia punya keluarga, ataupun keluarga dia hilang apa semua tu kan, bunian tu. So aku tak tahu. So bila dia kan aku cerita, orang kena hysteria kan meracau. Tapi meracau dia lain, dia bukan meracau macam tu. Dia meracau nak keluar daripada surau tu, nak masuk ke dalam tasik. Dia nak terjun ke tasik tau. Dia nak terjun ke tasik. So kawan aku cerita, kawan aku pegang dia, pegang semua perempuan lah ni, kawan yang kawan baik dia tu kan. Dia pegang dia semua, tak nak bagi dia terjun ke tasik tu. Tu bagi aku, aku tak tahu lah bagi korang percaya ke tak, tapi bagi aku benda yang, sebab kita biasa dengar camp-camp hysteria apa semua, tapi bagi aku yang terapung tu benda yang paling paling dahsyat lah, pernah dengar, pernah jadi kat aku. So aku tak tahu. Tapi lepas benda tu pun lama gak, dia pun kena lama, aku pun kena lama. So kawan aku tu sebenarnya time tu kita orang rapat sebab kita orang pun camp daerah sekali, so dapat pergi camp negeri sekali. Dan time tu kita orang suka, mungkin suka, belum lagi time tu belum suka sama suka lagi lah. Time tu je kita kena rapat-rapat macam tu. So aku tak tahu, aku kesiankan dia sebab asal punca dia aku. Tapi semua orang kena, dia pun kena, sebab tapi dia kena paling teruk sebab dia yang paling rapat dengan aku lah time tu. So aku tak ada apa pun, just nak bagi tahu yang dia terapung dan teruk lah apa yang jadi sebenarnya dekat dia time tu. Lepas tu balik tu pun dia still lagi pergi merawat. Ustaz kata badan dia lebam-lebam sebab kita orang yang pegang ni. Yelah, kita orang tak tahu nak pegang macam mana kan. So pegang semua kuat-kuat apa semua, badan dia lebam-lebam teruk. So tu je lah, dia tak ada apa, just nak bagi tahu yang dia terapung apa semua. So tak tahu, kalau korang ada lagi pengalaman-pengalaman seram yang pasal hysteria yang korang nak share, korang boleh komen kat bawah, ataupun korang boleh DM IG aku lah, so nanti aku boleh contact korang ke macam mana. So untuk kisah seram kat Ulu Yam tu, dah ada tau kawan-kawan aku yang dah tahu tempat tu kat mana. Aku tak nak bagi tahu tempat tu sebab takut rosakkan bisnes dia. So lah Ulu Yam kan, biasalah kawasan hutan kan, mesti ada. Dah ada yang tahu, cuma aku tak bagi tahulah secara umum. So kalau korang tahu, tahu. Kalau tak tahu, sudah lah. Dan tu je lah, tak ada benda banyak pun, just short video nak atas apa yang jadi kat perempuan tu. Dan satu lagi, ada yang tanya kat aku, siapa pak cik tu? Okay, yang masa nampak mula-mula tu, siapa pak cik tu? Okay, pak cik tu dia berdiri kat hujung, dia pakai kopiah, dia tak pakai jubah, dia just macam baju biasa kot ke jubah, tak pasti, sebab dah lama, tapi pakai kopiah. Yang aku pasti pakai kopiah. Dan bila aku tanya-tanya ustaz tu kata itu dia bukan
dia bukan yang geng pemaisuri tu, dia bukan yang yang buat histeria tu, dia macam nak bagi amaran. Aku kata ustaz tu lah, benda tu datang kat, dia munculkan diri depan aku untuk dia bagi amaran kat aku. Tapi kita tak tahu benda tu. So korang nak tahu lah, benda yang paling aku takut lah, benda aku takut, kita malam tu kena histeria. Cukup bayangkan, contoh lah macam alah, kita sendiri buat hal kan, kau pergi pecah kapas rumah kau, tiba-tiba mak kau jerit, Naim, eh sini, datang sini, minta ni, kenapa pecah dia semua. Kita mesti macam gelabah kan. Ini pula kes hantu, kes bunian. Dia kat surau atas, dia surau belah atas lah. Ni surau terapung kan tadi kan, kan aku dah cerita yang dia pergi kat surau atas tu. So duduk surau atas tu, dia tutup pintu, ustaz dia jerit, Naim mula kan. Aku ketar, aku ketar, aku cakap aku ketar, aku memang ketar. Aku macam, betul ke ni nak kena saya buat ke? Saya memang nak kena buat ke? Aku cakap, kau cakap je Naim, my sorry, saya minta maaf apa semua. Serah aku cakap, aku lama gila, aku panggil aku punya pegawai, aku pegang. Aku menggigil gila time tu, aku bukan menggigil sejuk, aku menggigil ketakutan tu. Aku memang, kita dah tak fikir apa lah, bagi aku time tu aku fikir je, aku takut gila. Serah cakap, aku takut gila. So tu je lah, tak ada, ini je short video je. So, kalau korang ada cerita-cerita seram yang nak share, boleh komen kat bawah ataupun korang boleh DM IG aku. IG aku underscore MNA13. Boleh tengok je kat situ, DM apa-apa, nanti kita boleh contact. So tu je lah short video. Dan aku harapkan korang semua stay safe kat rumah. Sebab sekarang ni pun dah yang PKPP pun still lanjut lama lagi. So insyaAllah apa-apa jadi pun, kita semua sehat-sehat selalu. Okay, thank you, bye. Assalamualaikum. I got broads in the land, choose to believe in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the van.